Alladzina sawwaru kama fi qaumi Nuh. Ada satu kelompok yang diseret oleh setan untuk menyembah apa? Dengan cara mengagungkan mayat-mayat yang sudah meninggal, yang dianggap mereka itu wali. Setan tahu ini orang cinta banget sama wali ini. Didatangi dari arah situ, Pak. Lo dihias-hiaskan. Kalau kamu memang mencintai wali, kuburannya agungkan dong. Dibangun bangunan di atasnya, dibagusin, dibikin gambar. Mulai kuburan wali itu kan orang bertakwa. Pasti kuburan tanahnya juga ketularan tuh. Berkah itu. Akhirnya diseret kepada ngalap berkah ke tanah kuburan. Mulai sedikit demi sedikit, Pak. Dari mana? Dimasukkan dari sisi apa? Akal-akalan dia itu. Dia mikir, iya juga ya. Tanpa melihat dalil sama sekali. Makanya setan paling sebel sama orang yang dikit-dikit dalilnya mana? Setan gak suka itu, Pak. Setan paling suka sama orang yang dikit-dikit akal, akal, akal. Karena nenek moyang setan dulu memang begitu. Iblis ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, ditolak pakai akal. Ketika kita kuat berpegang kepada dalil, dalil sebelum kita memutuskan mana dalilnya dalam Quran. Nah, di sini setan gak bisa goda antum. Makanya dajjal aja gak bisa nyesatkan pemuda yang berpegang kepada sunnah. Ketika seorang pemuda datang dan berkata, hai kaum, sesungguhnya ini dajjal yang Rasulullah kabarkan. Ditangkap sama dajjal. Digergaji jadi dua. Setelah digergaji jadi, dajjal jalan di antara dua apa? Tubuhnya. Nempel lagi hidup. Lalu dajjal berkata, sekarang kamu beriman aku Tuhanmu? Apa kata pemuda itu? Justru aku semakin beriman kamu dajjal. Yang Rasulullah kabarkan kepada kami. Wah, punya dalil nih. Gak bisa nyesatin. Setan itu bisa mempengaruhi orang yang berpegang kepada dalil lemah, Pak. Hanya sebatas mengandalkan apa? Akal pikiran. Maka hati-hati saudara-saudaraku sekalian.